Meski tinggal di daerah terpencil, warga Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango bisa hidup menikmati fasilitas umum seperti listrik layaknya warga yang tinggal di perkotaan. Namun untuk bisa menikmati listrik, warga harus menunggu bertahun-tahun pembangunan jaringan listrik yang masih mengandalkan tenaga surya tersebut. Listrik mampu memenuhi kebutuhan ratusan kepala keluarga yang ada di Kecamatan Pinogu. Bupati Kabupaten Bone Bolango menjelaskan, pasca diresmikannya layanan telepon dan listrik, warga Kecamatan Pinogu diminta untuk dapat merawat fasilitas yang disediakan pemerintah sebagai penunjang kebutuhan warga di daerah terpencil. Hal ini bertujuan untuk menghindari pemborosan anggaran yang peruntukannya masih bisa digunakan dalam pembangunan fasilitas lainnya di kecamatan terjauh tersebut. Juga saya meninjau kembali apa yang kami resmikan hampir 2 tahun yang silam, pembangkit listrik tenaga surya beroperasi dengan baik ya, dan memenuhi, mencukupi untuk lebih kurang 150 rumah tangga, rumah yang ada di Pinogu. Kemudian ini swadaya, ada kantor desa, desa Pinogu, ini tidak diambil dari dana desa, ini swadaya masyarakat dan ADD. Setiap tahun kepala desanya mencicil pembangunan kantor desanya melalui alokasi dana desa 20 juta, 30 juta, 40 juta itu hanya sekitar 90 juta. Di daerah yang sulit seperti ini, tapi bisa bikin pastur yang bagus begini, misalnya luar biasa. Hamim juga menambahkan, kedepannya pemerintah kabupaten masih akan terus memikirkan fokus permintaan warga Pinogu yang tidak lain adalah akses jalan. Pemerintah kabupaten akan kembali membicarakan hal tersebut bersama pemerintah provinsi guna mendapatkan bantuan pembangunan akses jalan menuju Kecamatan Pinogu. Fendrianto Wulango, Mimosa TV, mewartakan.